Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman semua senantiasa dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan sukses dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video yaitu kekuatan angkatan udara Brunei Darussalam di tahun 2021 ya. Untuk update 2022 nya ini belum ada yang membahas. Jadi saya penasaran sekali dengan kekuatan angkatan udara Brunei Darussalam ya. Kita kenal bahwasannya ini adalah negara yang kaya raya guys. Nah buat teman-teman semua yang baru tahu channel saya, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya yang dari Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, semuanya lah guys ya. Pokoknya yang baru tahu channel ini langsung saja di subscribe, like dan komen karena ada video menarik setiap harinya. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Wow. Kok cuma Pak Jokowi ya? Artileri komando. Halo sobat komando, yang hari Minggu tetap okay. Hidup seperti Larry, ngeri amat. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Oke. Namun jangan salah, kecil-kecil cabai rawit, Brunei adalah penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Oh. Hal ini membuat Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar dan menjadikan Brunei sebagai jajaran negara terkaya di Asia Tenggara bahkan dunia plan. Lantas bagaimana dengan kekuatan angkatan udara Brunei Darussalam ini untuk menjaga dan menghalau serangan musuh jika sewaktu-waktu dibutuhkan? Tetapi sebelum kita lanjutkan perjalanan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, Ben. Betul sekali. Angkatan Udara Kerajaan Brunei lebih dikenal dengan sebutan Royal Brunei Air Force. Oh, Royal. Atau ya, betul, dalam betul. Bahasa Melayu adalah angkatan tentara udara diraja Brunei. Okay. Sayangnya, negara yang kaya raya ini tidak memiliki jet tempur sama sekali. Ompong, iya kan, kayak gigi adik kalian. Berikut adalah kekuatan udara Brunei Darussalam terbaru. Satu unit CN-235 transport. Satu unit Bell 214 combat helikopter. Kalau saya lihat kurang menunjukkan mungkin ya. 6 unit BO 105 combat helikopter. Lagunya enak unit banget. Sikor Sky S-70i. Wah banyak ini, 12 unit ya. Ngeri ya guys kalau kita berpikir nanti perang gitu kan di akhir zaman gimana gitu. Aduh. Wow keren sih.
Gimana ya rasanya naik ke helikopter gini ya guys ya? 3 unit Bell 206 Trainer. Oke. Okay. Wah, keren sih. Jadi pengen naik gitu loh guys. Gimana rasanya ya? Rotor fluke. Karena kebanyakan juga untuk perairan ya, Brunei itu ada Laut Selatan gitu kan, Laut Cina Selatan. 4 unit BC-7 MK-2 Trainer. Oke. Dan hampir banyak lautnya, perairannya ya, daripada daratnya Brunei itu ya. Maksudnya dikelilingi oleh lautan. Mungkin separuhnya kalau tidak silap ya, kalau kita lihat dari peta itu guys. Jadi segitu saja kekuatan angkatan udara Brunei Darussalam. Sedikit dan tidak ada jet tempurnya. Sayang sekali tidak bisa geber-geber telinga tetangga Brunei seperti Malaysia dan Indonesia. Bagaimana menurut kalian angkatan udara Brunei Darussalam ini jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Indonesia ataupun negara ASEAN yang lain? Komen di kolom komentar. Saya admin Artileri Komando mengucapkan salam komando. Oke. Ini video kedua guys, yaitu Minasan Military nama channelnya. Kita lihat ya. Tidak ada yang berani Brunei mengganggu Darussalam. Brunei Darussalam, negara yang terletak di utara Pulau Kalimantan. Oke. Negara Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki sumber kekayaan alam berlimpah. Nah, kalau kita lihat guys di peta di sini, ini kan perairan seperti itu dan di sini adalah Brunei, guys. Jadi ya separuh-separuh lah, ya kan? Tidak heran jika Sultan Hassanal Bolkiah saat ini menjadi menempati jajaran raja terkaya di dunia. Wow. Dengan kekayaan yang berlimpah, negara Brunei Darussalam tentu harus memiliki kekuatan militer yang bisa melindungi kekayaan alamnya. Oke. Akan tetapi, Brunei Darussalam bukan termasuk negara yang memiliki sumber militer terbesar di dunia maupun di Asia Tenggara. Dilansir dari Global Firepower pada Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021, Brunei Darussalam diketahui hanya memiliki 10.000 personel militer aktif, serta hanya beberapa alutsista darat, udara, dan laut. Meski tak memiliki kekuatan militer kuat dan besar, namun membuat Brunei Darussalam tetap tenang untuk menjaga kedaulatan serta menjaga sektor sumber daya alamnya. Dikarenakan Brunei Darussalam selama ini jarang ada permasalahan dengan beberapa negara tetangganya. Betul sih, betul. Aman, nyaman gitu guys. Selain itu, Brunei Darussalam juga mempunyai sistem politik luar negeri yang sangat baik untuk hubungan luar negeri mereka. Okay. Oleh karena itu, Brunei Darussalam memiliki hubungan yang harmonis di kawasan Asia Tenggara, serta beberapa negara sahabat lainnya. Okay. Jika seumpamanya terjadi penyerangan kepada Brunei Darussalam, maka negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak akan tinggal diam melihat sekutunya diganggu. Hal ini dikarenakan jika Brunei Darussalam diserang, maka pasokan energi ke beberapa negara sekutu Amerika Serikat akan terganggu. Diketahui bahwa Brunei Darussalam merupakan negara penghasil sumber daya seperti LNG, gas alam, serta minyak bumi. Jika Brunei Darussalam diserang dan dikuasai, maka rantai pasokan ekspor terhadap negara sekutu akan terputus. Benar. Hal ini membuat Brunei Darussalam merupakan negara yang secara tidak langsung harus dilindungi oleh para sekutu. Tidak hanya sekutu dari Amerika Serikat dan Inggris, akan tetapi sekutu dari China dan Rusia, yang juga menghargai negara tetangga Indonesia Brunei Darussalam ini. Dikarenakan Brunei Darussalam merupakan salah satu mitra penting bagi politiknya di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Brunei Darussalam sampai saat ini merupakan negara sejahtera dan negara damai,
serta dilindungi oleh sekutu dekatnya, yaitu Inggris. Oke. Nah, jika Brunei Darussalam ada negara yang melindungi ketika negerinya diserang oleh pihak asing, kira-kira siapa dan negara mana yang akan melindungi Indonesia seandainya di kemudian hari keamanan negara Indonesia mendapat gangguan dari negara lain? Alright. Oke ya, sudah selesai dan itulah tadi ya kekuatan militer Brunei Darussalam, tentara Brunei Darussalam guys. Dan di sini kita akan membaca komentar-komentar daripada netizen ya, semua sama menguntungkan dan saling menjaga karena posisi Brunei Darussalam terletak di dataran Kalimantan dan Malaysia. Ah, jadi kalau menyerang Brunei pasti dampaknya ke Malaysia dan ke Indonesia, betul. Sulit untuk ada penyerangan dari negara-negara luar lainnya. Saudara tiga serumpun Brunei, Malaysia dan Indonesia sangat-sangatlah kokoh. Wow, betul sih guys. Iya. Jadi kalau Brunei diserang, otomatis Malaysia dan Indonesia juga tidak akan tinggal diam seperti itu ya kan. Ah, karena kita itu saudara dari dulunya gitu guys. Dari zaman dulu bangsa Indonesia telah dididik oleh pengalaman dari para penjajah terdahulu untuk menjadi bangsa yang meraih kemerdekaan dengan tangannya sendiri. Tidak perlu adanya bantuan dari negara-negara lain. Itulah sebabnya kemudian lahir doktrin perang dari bangsa Indonesia, perang rakyat semesta. Seluruh elemen rakyat bersatu mempertahankan hak tanah air kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tujuan bangsa kita adalah mempertahankan hak tanah air kita dan bukan sebagai penjajah ke negara orang lain. Oke, ini salah satu komentar dari Dudi Permana ya guys ya. Nah, di sini ada juga Brunei, Indonesia, Malaysia tetap bersatu bersama negara ASEAN yang lain. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja komentar-komentar daripada netizen. Kalau teman-teman mau komen, silahkan komen di bawah ya guys. Gimana pendapat teman-teman sekalian dengan kekuatan militer tentara Brunei Darussalam atau Royal ya kan? Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe guys channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.